Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Viking Jawa Tengah, media informasi Bobotoh Jawa Tengah. Gimana Bobotoh kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Sama seperti saya juga baik-baik saja, walaupun sedikit agak sedih. Kemarin Persib Bandung melawan Bali United sudah terjadi dan kita mengalami kekalahan 1-0 lewat gol dari Stefano Lillipaly. Di menit ke-38, Stefano Lillipaly yang beberapa minggu ataupun beberapa hari terakhir ini diisukan sampai detik-detik terakhir pun, sampai malam pun Stefano Lillipaly ini diisukan akan merapat di Persib. Tetapi sesuai statement dari Pak Teddy Cahyono bahwa nggak usah begadang kalau tiada artinya. Saya kemarin juga bikin story itu ya, kemudian nge-tag Pak Teddy Cahyono, kemudian dibales cuma emot senyum doang. Ini menunjukkan bahwa saya juga mengharapkan, sebenarnya kemarin juga saya mengharapkan bahwa ada pemain baru yang akan direkrut ke Persib, tetapi tidak. Balik lagi, kita akan membahas tentang Bali United dan Persib Bandung. Persib Bandung di pertandingan Persita Tangerang kita memang menang 1-0. Di situ ada titik lemah bahwa pemain kita belum padu. Dengan harapan melawan Bali United, pemain kita sudah kompak, sudah padu, dan sudah sedikit solid. Tetapi apa yang kita lihat kemarin sama sekali tidak ada. Sama seperti kita mengalahkan Persita Tangerang 1-0 kemarin. Kita tidak ada suplai bola dari wing ke striker, tidak ada suplai dari pemain tengah ke striker kita. Cenderung striker kita bermain individu-individu, pegang bola, tendang, pegang bola, tendang. Begitu juga dengan sayap kita, Febri Haryadi ya. Kita memang kehilangan Mark Locke yang sentral banget di tengah. Rashid seperti bekerja sendiri, walaupun ada Deddy Kusnandar, saya rasa kinerja Deddy Kusnandar kemarin belum bisa diandalkan menurut saya. Entah kenapa menurun drastis, ketika itu juga Febri Haryadi juga bermain seperti tidak Febri Haryadi ketika yang kita kenal dulu ya. Membuat liak-liuk pemain lawang kedodoran. Tapi kemarin kita tidak melihat Febri Haryadi yang pemain lokal mahal ini. Kemudian di sisi kiri Persib, di wingback Persib, di situ ada Zelnando. Catatan saya di menit 1-20 Zelnando bekerja sangat keras. Tetapi setelah itu apa ya, kedodorannya Zelnando sangat kedodoran ketika bermain menghadapi Privat ya, pemain dari Bali United, sangat-sangat bagus dan sangat-sangat merepotkan tim pertahanan dari Persib, khususnya di lini belakang sebelah kiri, yaitu ditempati Zelnando. Kalau Hen-Hen bermain sedikit nyantai ya, karena tidak ada serangan yang dari sayap kanan Bali United, sayap kiri dari Bali United, dan bagian kanan dari pertahanan Persib. Tetapi kemarin kita sangat mempunyai PR banyak. Apa yang kurang dari Persib sekarang? Kita bahas dulu. Apa yang kurang dari Persib? Pemain luar biasa, mahal semua. Oke, kita kehilangan 3 pemain yang akumulasi kartu. Tetapi secara keseluruhan kita memiliki banyak pemain hebat dan banyak pemain jos-jos. Dari mulai belakang Teja Paku Alam, Nico Wepers, Victor Igbonevo, di tengah ada Rashid, di depan ada DDS dan Bruno Catanhede yang baru. Tetapi kita belum bisa apa ya, menilai Persib ini di tren yang juara itu belum ada. Belum bisa membuat kita kecantol gitu loh. Belum bisa membuat kita nyaman bahwa tim ini akan juara di tahun depan ataupun tahun ini ya. Saya memprediksi bahwa pertandingan melawan Bali United ini sangat berat, seperti video kemarin itu yang saya buat prediksi melawan Bali United. Saya memang memprediksi pertandingan besok sangat berat. Karena apa? Saya belum yakin dengan pemain-pemain yang dimiliki Persib saat ini. Dua striker kita tidak bisa ngapa-ngapain. Duet striker yang baru yang diharapkan lebih baik dari duet Castillion dan Wander Luiz, tetapi sampai saat ini belum memiliki kepercayaan diri ataupun belum memiliki chemistry yang bagus di tim ini.
saya tidak bisa menyalahkan Coach Rene Albert ataupun apa yang di media sosial kemukakan bahwa minim taktik. Saya tidak bisa menyoroti itu karena itu juga apa ya wilayah dari pelatih tersebut. Tapi saya rasa ada yang kurang di Persib. Memang iya. Jika pertanyaannya itu adalah taktik kah? Saya rasa iya. Sedikit iya, tetapi saya tidak bisa menyalahkan pelatih kita. Jika taktik itu memang kurang ataupun chemistry di dalam pemain itu kurang, iya, saya rasa itu memang sebagian dari tim ini, saya rasa iya. Jika taktik itu adalah kendalanya, saya rasa memang iya. Taktik yang dibikin Coach Rene Albert dari mulai 2019 sampai sekarang, tidak ada yang bikin saya klak gitu ya, yang bisa membuat saya nyaman dengan formasi itu, saya belum. Walaupun pemain-pemain Persib ini pemain luar biasa loh ya, pemain yang sangat luar biasa, mahal dan baik sebenarnya, tapi kenapa di Persib kok tidak bisa membuat kita nyaman? Itulah yang menjadi pertanyaan. Jika pertanyaan itu lagi terhadap mental, ini juga ya saya katakan mental Persib saat ini kurang. Dari beberapa pertandingan yang dilalui Persib, kekalahan kita melawan Persija, melawan Arema, melawan Persebaya, dan kemarin melawan Bali United, adalah mental yang sangat tinggi. Kita kalah, kita kebobolan gol, tidak pernah kita merasakan membalikkan keadaan, belum pernah. Jadi kita kalah melawan Persija, Arema, Persebaya, dan Bali United ini, kita menghadapi yaitu mental pemain kita sangat rendah, mental pemain kita sangat down menurut saya. Karena apa? Kita bisa dibuktikan tidak ada satu gol apapun tidak bisa kita comeback dengan kebobolan yang kita hadapi dengan tim-tim ini. Inilah yang membuat sedikit keraguan kita untuk kedepannya. Oke, jika melawan Persita ya, kita tidak bisa menyalahkan Persita, ini tim kecil atau gimana. Tapi sekelas Persib mengalahkan Persita 1-0, menghadapi Persik Kediri menang, ya itu sih wajar-wajar saja ya. Tapi jika kita menghadapi tim yang setara kita, kok kita kalah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kedepannya. Jika ada hashtag Rene Out, sebenarnya sih gimana ya, itu privasi atau pribadi ataupun asumsi dari teman-teman sendiri ya, kita cukup melihat saja nanti kedepannya manajemen Persib gimana bertindaknya ya. Kalau menurut Boboto gimana? Rene Albert, apakah perlu dievaluasi ataupun taktiknya ini seperti apa? Kita sudah tidak bisa mentransfer pemain loh ya. Kita sudah, ya pokoknya pemain ya ini, tidak bisa kita rubah lagi. Gimana menurut Boboto? Tulis komentarnya ya, kita tunggu gimana analisa Anda untuk pertandingan kemarin melawan Bali United yang kita kalah. Tetap pandangin Viking Jawa Tengah, media informasi Bobotoh Jawa Tengah. Salam sehat, salam santun, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.